Aiga, dan kita kembali ke dapur saya. Hari ini kita masak gulai, tapi gulai ikan apa gitu kan. Jadi kalau misalnya di New York, kalau misalnya kita kangen sama gulai ikan, gulai kepala ikan, itu tuh susah banget untuk nyari, kayak nyari kepala gurame gitu kan. Kita biasanya pakai kepala salmon. Selain banyak, murah juga gitu. Nah, kemarin ketika saya lagi ke grocery store, terus abis itu nyari kepala salmon, pengen makan gulai kepala ikan gitu. Terus di sebelahnya ternyata ada bungkusan yang udah di pack salmon juga. Isinya itu kayak macam-macam. Saya gak jadi deh beli kepala salmon. Jadi saya jadinya ambil lah bungkusan itu yang murah banget. Sebungkus itu kayak harganya $3-$4. Kalau misalnya satu kepala salmon, untuk kamu tahu, itu harganya sekitar $5-$6. Kalau misalnya daging salmon di sini itu sekitar kayak 9-12, tergantung resource-nya. Wild salmon atau farm raised salmon itu beda-beda harganya. Nah, intinya saya kemarin ke Asian store. Jadi saya belilah satu pack ikan salmon itu yang isinya entahlah apa, jeroan-jeroan ikan. Pokoknya yang kayaknya nggak bisa kejual gitu kan, yang nggak laku di pasaran. Karena kalau di sini itu yang laku bener-bener kayak salmon steaknya gitu. Jadi emang kadang pundak, kadang belly, itu tuh nggak laku dan murah. Jadi ya saya ambillah itu satu pack. Isinya ternyata tulang salmon, please ya. Tulang salmon, ya pastinya ada daging-dagingnya lah ya, dan salmon belly. Jadi menurut saya cocok banget lah di gulai. Gila, akhirnya hari ini kita masak gulai ikan salmon, aka gulai jeroan salmon. Ini dia udah jadi, kamu bisa lihat. Jadi ada campuran daging, tulang, belly gitu. Intinya ini yang glenyer-glenyer gitu lah. Daging-dagingnya sedikit dan glenyer-glenyernya banyak. Ini saya biasa kale, ini saya kukus aja, saya lagi nggak pengen tumis-tumis. Dan kebetulan saya punya sambal tomat di kulkas, kan? Jadi deh, hari ini kita makan si gulai ikan. Bukan gulai kepala ikan, tapi gulai ikan. Tapi ya gulai ikan salmon, anyhow ini pasti bernutrisi, kan? Kita langsung coba aja si gulai ikannya. Gulai jeroan ikan, bisa disebut. Ini, coba ikannya dulu, pakai kuah pastinya, kan? Salmon belly ini kan memang lemak banget kan, ini pas banget buat yang suka lemak ya, buat yang suka kayak jeroan-jeroan, buat yang suka gulai kepala ikan itu cocok banget. Ini enak banget dan jatuhnya murah banget. Soalnya kamu ketemu kayak salmon belly, salmon tulang-tulangan gitu di Carrefour apa di mana, itu biasanya murah banget dijualnya, dan sama-sama salmon, proteinnya sama, nutrisinya sama. Kalau misalnya saya beli salmon belly itu saya suka di miso soup, saya suka di pan seared biasa, dan satu lagi itu di gulai, karena cocok banget, lemak, lembut, sama gurih, asam, berbumbu, enak, pokoknya segar. Jadi kamu harus coba bikin di rumah kalau misalnya kamu nemuin jeroan-jeroan si salmon. Atau gimana cara bikinnya, ini gampang banget pokoknya. Selama kamu punya bumbu rendang, saya jadi selalu ada persiapan bumbu rendang di kulkas saya. Ini bumbunya, saya selalu sedia kayak 1 kilo bumbu kuning dan bumbu rendang. Jadi ini gampang banget, mau bikin gulai, bikin tongseng, bikin rendang. Pokoknya ini tuh gunanya banyak banget. Jadi tadi saya tinggal pakai sedikit, masukin bahan-bahan lainnya. Dan ini bahan-bahan lainnya. Ini bumbu rendangnya, jadi ada yang saya taruh chiller, ada yang saya taruh freezer. Ini yang dari chiller udah tinggal sedikit, kita pakai aja. Terus asam Jawa, kamu bisa pakai asam Medan kalau di Indonesia ada. Ini dia si salmonnya, karena dia berlemak, jadi saya lebih prefer pakai fiber cream biar nggak terlalu mahte gitu kalau pakai santan kan. Langsung kita panaskan minyak sedikit aja. Lalu kita tumis si bumbu. Ini sebenarnya sudah saya tumis sih sebelumnya. Jadi awalnya saya blender semua terus saya tumis, tapi enggak apa-apa, tumis lagi enggak masalah. Terus setelah ditumis rata, kita masukkan air. Ini saya masukkan airnya, terus saya kepikiran saya punya air kelapa. Ya udah saya masukin juga. Saya enggak tahu signifikan apa enggak, cuman air kelapa pastinya dia jadi bikin legit dan lebih manis. Karena saya enggak mau pakai gula, jadi karena saya ada air kelapa ya saya masukin air kelapa. Kalau kamu enggak ada, pakai air biasa aja, air putih.
Lalu udah nyatu semuanya, tinggal tambahin asam jawa. Ini tanpa biji, ini paste, jadi bisa saya langsung masukin. Ini saya beli di Indonesia, di sini nggak ada yang begini. Ini jadinya enak banget sih, nggak perlu ngerendam pakai air panas sih, asam jawa dan misahin biji-bijinya. Bener-bener langsung bisa masukin kemana aja karena emang udah jadi paste kan. Kita aduk sampai rata, lalu kita tambahkan garam. Di sini saya nggak mau tambahin gula karena saya maunya yang gurih. Kamu bisa tambahin kaldu jamur kalau kamu mau, biar jadi lebih nendang gitu kan rasanya, bener-bener kayak masakan Padang. Udah gitu aja, sesimpel itu. Tadi salmonnya sudah saya bersihkan dan saya lumuri jeruk nipis banyak, jadi biar dia nggak terlalu bau dulu. Ini fiber creamnya. Kalau kamu tanya fiber cream pakainya bagaimana sih gitu kan, karena kalau di cara pemakaiannya cuma pakai 1 sendok, 2 sendok, enggak. Saya pakai sebanyak yang saya mau, jadi tes rasa. Ini biasanya kalau untuk gulai kayak begini, ini kan airnya dikit, saya pakai setengah lebih. Jadi memang boros, karena saya mau yang emang rasanya itu mahte kayak santan. Karena fiber cream itu gurih juga, beda sama susu. Tapi butuh banyak, gak bisa tuh cuma sesendok makan, 2 sendok makan tuh gak bisa, gak berasa. Jadi kita aduk rata, nanti pokoknya terus tes rasa sih kalau saya biasanya. Kalau misalnya menurut saya masih terlalu encer atau kurang creamy ya, saya tambahin lagi. Saya masukin potongan cabai, nggak saya apa-apain. Sambil nunggu, ini saya punya kale, di sini nggak ada daun singkong, adanya kale. Jadi saya pikir saya kukus aja. Kenapa saya kukus aja? Biasanya setelah saya kukus atau saya rebus, itu saya tumis. Ini nggak usah karena ada kuah gulainya, jadi nggak perlu. Kalau misalnya kamu tumis, nggak ngaruh juga karena udah kenceng sih kuah gulainya. Nanti kita siram aja di atas sayur kukusnya. Mantap. Karena ini ikan, jadi kamu harus make sure ini kuahnya udah oke, rasanya udah pas, baru kamu tinggal masukin ikannya. Pertama, karena ikan gampang banget matang dan kalau overcook dia akan hancur-hancuran. Jadi ya udah, karena rasanya udah oke, tinggal kita masukin ikannya, tutup, matang, sajikan. Pokoknya gampang banget bikinnya, tapi kamu harus punya bumbu rendang. Entah bumbu rendang instan, kamu mungkin bisa pakai, saya nggak pernah pakai bumbu instan. Kalau di Indonesia, kamu bisa tinggal ke pasar, ke tukang bumbu rendang, pesen aja sekilo, taruh freezer, itu bener-bener ngebantu kamu banget untuk hari-hari, jadi cepet. Oke, semuanya sudah kerendam, tinggal tunggu mendidih sedikit. Ini kale-nya juga udah siap. Oke, kita tinggal sajikan. Oke, kalau begitu gampang. Oke, kalau begitu gampang kan bikinnya? Jangan lupa di like. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Selalu ada sedia, jadinya gampang banget. Making video, my love. Yeah, 1 minute. It's funny video. No, not funny. It's cooking video.